Assalamualaikum, halo makhluk hidup semua, dan lu balik lagi di channel Happy Gaming Channel. Gak jelas gak pertama jelas channel ini. Video kali ini gua mau main game baru lagi teman-teman ya. Di situ gamenya baru banget rilis kemarin tanggal 24 Agustus tentunya, di game Among Gods teman-teman. Nama gamenya Among Gods ya, dia RPG gitu dan grafiknya boleh-boleh sih kalau gue lihat. Dan di sini gue langsung login. Wah, lu lihat grafik aja gokil banget, cow. Anjir, wah. Kok hidung gue kok gini sih? Gue salpok dah, kok hidung gue jadi. Oke, ini langsung masuk ya. Jadi intinya tadi gue abis tutorial sebentar aja yang ngelihat gameplaynya kayak apa gitu doang kok. Cuman itu doang yang kelewat aja tadi, nggak nge-record. Oke, ini baru pertama kali main. Kita langsung campaign aja. Wah, ini mirip RPG sih, cuy. Tuh, pakai energi lah, nyerang. Oke, karakternya baru punya 2. Mainnya bintang ya. Oh, bintang 3 dan bintang 2. Oh, ini dipundurin. Oh, berarti 9 karakter ya. Ini kan ada 9 slot nih. Berarti ada 9 karakter, dan di sini ada role-nya. Lu bisa lihat di bawah ini, cuy. Yang gue belum paham dong artinya ya. Gue belum tahu. Beh, lu lihat grafiknya, Bang. Bisa auto nantinya, teman-teman. Dan itu ada lingkaran di logo orangnya, itu skill. Kalau kita klik dia skill. Lu lihat. Gua nggak tahu ya ini game bisa VPP apa enggak, tapi kalau dari grafiknya aja gua udah demen sih. Oke lah dia. Oke lah, ini udah kameranya juga gua suka banget, kameranya bagus banget, ngambil kameranya dari gitu. Jadi kelihatannya kayak wah, hero baru, cuy. Oke, bintang 3 Joan of Arc. Kayak nggak tahu ya itu OP apa enggak, tapi kita testing aja karena ini masih ini juga. Kayak kita masukin dia. Terus ada gini-giniannya, cok. Oh, alah. Oke, udah nggak apa-apa, kita battle. Oh, kalau tiga ini yang sama, nambah statistik, teman-teman. Oh, alah. Review bultinya. Wah. OP, cok. OP teman-teman. Anjir, udah level 3 aja. Combat auto akan terbuka. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat dulu ya. Ini soalnya ada gacanya juga soalnya, cuy. Jadi makanya gue pengen main, penasaran kan. Wah, ada gacanya nih. Kenapa, cok? Ah. Lawan naga. Wah, gila, aura fire, men. Buset dah, ultinya ngeribet ya. Ngeluarin begituan. Oke, gue pengen lihat yang ini Hayabusa nih ultinya. Ya Allah, kok gitu sih. The Black Dragon is performing a dangerous skill. Hentikan. Ah. Counter gitu. Wah, mati lagi si Hayabusanya, kocak. Counter gitu. Oke, kita menang tapi mengorbankan si Hayabusa ya. Oke, oke. Oh, skillnya si Joan Ars nih counter ulti gitu loh. Oke, oke, gue paham. Oke, dapat apa? Gue belum ngerti itu item-itemnya level 4. Oke, itu apa sih? Treven of Recruit Gacha Epic. Oke, dapat apa lagi? Dapat fragment karakter. Oke. Oke, ini tapi ininya jadul sih buat gua. Latar belakangnya jadul banget, cuy. Treven apa? Tavern apa Tavern? Sumpah animasinya gacha. Langsung dikasih free gacha. Summon. Hah? 10 kali dijamin dapat karakter S katanya. Ya, sebiji. Ungu. Oh, ungu bintang 3. Wow. Oke. Apa dia skillnya? Ada reg skill. Ini nggak bisa diklik sih, cuy. Sumpah. Tuh nggak bisa diklik, cok. Kagak bisa kita baca skillnya jadinya, teman-teman. Oke deh. Kayaknya ini di-upgrade.
tuh ya, di upgrade dulu, di upgrade terus. Ini udah nggak ngapa-ngapain lagi lah. Oh ini ketutupan muka gua, emang apa tuh? Oke nice, naik terus. Oh lagi katanya. Oke sampai kapan cok? Oke kembali ya gitu doang. Yah si kocak. Oke nggak apa-apa, kita tes aja karakter baru. Chapter 2 cenah boy. Oke gua masih nunggu VPP-nya sih. Kayak mana ini VPP-nya cuy? Kita masukin dia. Oke ini apa? Salah bang. 3, 4. Oke naik. Ini kombonya. Ini kombonya banyak cuy ya. Tuh ya, berarti ini karakternya juga banyak banget gak sih harusnya cuy. Wah gokil sih. Oke gak apa-apa, kita testing langsung. Kita tes karakter baru. Yang mana sih gambarnya? Kalau yang ini gue jadi kagak ngerti dah. Yang ini apa ya? Ini yang cantik nih, yang tengah nih, nomor 2. Nanti kita klik. Gelo. Wah keren cuy. Wah keren anjir. Oke loh ini. Oh ya untuk gamenya, ini kalau nggak salah gue download sih cuma 1,1 giga sih. Gue download cuma 1 giga di Play Store 900 MB. Di dalamnya nanti lu nonton sekitar 50 MB-an gitu. 1 giga lah kalau download. Tapi kalau untuk ukuran game kayaknya kayak 2 sih. Gue belum ngecek ya. Sumpah gue pengen ultinya Hayabusa dulu anjir. Kayak mana nih? Ntar dulu Hayabusa dulu. Hayabusa. Oh dia gitu. Ya udah mati duluan cok. Ya kesalahan dong gue. Ya. Ulang. Maaf. Ulang. Enggak, ulang aja. Ya Allah, ulang aja, Bang. Ulang, Bang. Ya Allah. Pakai diturutin lagi. Ya udah. Ulang ya. Ulang, kita ajar lagi. Allah, ini apa nih? Get 4 mythic star Joan of Arc yang tipe double S. Top up teman-teman. Wah gila, keren banget ya. Keren cok, sumpah cuy. Ini keren sih. Coba kita lihat karakternya ada apa aja. Coba ya. Mana ya? Ini apa? Selection apa? Oh, kelas S kelas, A kelas, B kelas. Ini apa? 100/10. Oh, kalau udah sampai 1000 dijamin dapat karakter bintang 4. Bintang 5-nya apa, coy? Di sini nggak ada kejelasan siapa aja. Double S itu 0,06%. Edan. Itu di advanced recruitment adanya. Berarti yang ini ya. Ini apa yang kanan cuy? Advanced kagak ada penjelasannya. Ini advanced yang mana? Yang itu yang mana, cok? Oke, ini apa? Oh, ini normal. Oh, yang advance yang kanan, teman-teman. Yang advance yang kanan, teman-teman. Oke, berarti yang kanan ada double S, yang kiri nggak ada double S untuk gacanya. Yaudah, kita lanjut lagi. Oke sih. Nanti gua coba cari kalau ada gift code-nya. Gua coba cari, tapi kalau kalian tahu gift code-nya dan lebih dulu main ini, siapa tahu ketik di kolom komentar, cuy, gift code-nya apaan. Ini berarti bener nih, harusnya dia dulu yang ulti nih. Nih, soalnya buat bunuh belakangnya dia tuh pakai angin topan. Tuh, baru bantai, cong. Mati sih ya. Jebret. Ih, keren, cok. Keren, cuy, keren. Wah, boleh-boleh nih. Ini game boleh-boleh nih. Tapi sayangnya nih game gak ada servernya. Jadi lu login tuh langsung login aja, gak ada pilih servernya, teman-teman. Yang gua serunya kayaknya gitu sih. Jadi lebih rame lagi, teman-teman. Dan ini yang gue bingung, makanya ini VPP-nya kayak mana nih? VPP-nya apa jangan-jangan kayak yang waktu itu loh, apa game apa sih yang pakai kartu? Gue lupa dah. Ini modelnya mirip begini loh. Cuman pakai kartu gitu, gue lupa. Oh, bisa auto. Oke, coba auto kita tonton. Buset, itu langsung perang. Buset.
Wah, kelas men. Bus. Wah. Bagus banget, cok. Ketik di kolom komentar, gua harus lanjutin lagi ini game apa jangan, teman-teman ya, ketik di kolom komentar. Nanti gua cari dulu untuk gift code-nya, nanti gua share lagi ke kalian dan kita tes di next video ya. Sekaligus nanti gua grinding dulu untuk banyakin kupon atau tiketnya, kita testing untuk gacha di video selanjutnya. Segini video gua kali ini, nyobain game baru, teman-teman. Namanya tadi apa? God Among ya. God Among apa God apa sih tadi namanya? Gua enggak tahu lah namanya apa, tapi sini seru banget grafiknya. Oke lah, cuman ini temanya tema jadul banget sih yang gua agak kurang suka ya. Tapi grafiknya ini mantep banget sih, teman-teman. Lu suka lu boleh like, enggak suka boleh untuk di dislike. Tapi yang penting itu di share biar nonton makin banyak lagi, dan ini lagi tutorial upgrade-nya seperti game-game RPG lainnya. Dan gua mau cabut karena dari video gua mau ucapin bye-bye teman-teman semua.